Halo guys, di video ini saya akan menampilkan brosur atau press list dari motor Honda CR-F 150L ini untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya guys ya. Jadi kalian yang bukan orang Jakarta mungkin akan membandingkan ya untuk harga di daerah Jakarta dengan di wilayah kalian. Selisihnya berapa dan lebih mahal di mana? Mahal di sini atau lebih mahal di wilayah kalian? Sebelum kita bahas soal harganya guys, kita perlu tahu juga soal motornya ya. Honda CR-F 150L ini punya beberapa warna dan kebetulan di dealer ini ready stock untuk warna hitam merah ini guys. Nah, untuk motor CR-F 150L ini tampilan tidak ada perubahannya guys ya. Seperti headlampnya ini guys, ada visornya, lalu di bagian depan visornya ada dudukan untuk plat nomor dari besi ya. Dan untuk lampu utamanya dia masih menggunakan bohlam guys. Serta lampu sennya pun di sebelah kiri dan kanan dia masih menggunakan bohlam. Tampilan seperti ini guys. Lalu untuk spakbor depan terlihat kokoh kuat ya, tampilannya seperti paruh burung guys. Lalu ada suspensi yang berwarna emas ini guys, ini upside down. Dan di bagian kaki-kaki motor ini sudah menggunakan cakram, peleknya masih jari-jari, bannya seperti ini guys. Di bagian suspensi dia terlindungi oleh kaper yang berwarna hitam ini ya guys ya. Lalu saya perhatikan kalipernya ini dual piston guys. Mereknya Nissin. Remnya sudah cakram. Dan untuk bagian mesin motor ini sudah terlindungi oleh kaper ya, yang terbuat dari plastik tapi cukup keras ya plastiknya ya, kuat. Jadi terhindar dari benturan. Untuk di bagian kemudi dia punya stang seperti ini guys, semi lurus ya. Di bagian tengahnya agak menekuk, tapi kalau kita sejajarkan dia ketemunya lurus. Ada stop engine, ada starter, dan saklar-saklar seperti biasa. Ini lampu dimnya. Dan motor ini CR-F 150L ini guys masih menggunakan kunci manual. Untuk panel meter cukup imut-imut ya, dan sudah full digital, tampilan seperti ini. Serta tangki bensin yang kalian lihat berwarna hitam ini ya. Jadi dia sistemnya manual, hanya dicolok pakai kunci, dibuka lalu diputer seperti itu guys. Untuk kulit jok motor ini menggunakan warna merah. Di bagian belakangnya dia ada bracket ya, untuk naro-naro apa ya, kalianlah yang lebih tahu bisa difungsikan untuk apa. Serta bagian sisi sebelah kirinya guys, di sini ada bodi plastik berwarna hitam, ada stiker berwarna merah, strip-strip silver dan grey. Lalu kedepannya dia punya tampilan stiker cukup keren ya, ada warna merahnya. Untuk posisi aki dia ada di bagian sini guys. Lalu suspensinya yang berwarna merah, monosok ya. Dan CC untuk motor ini adalah 150. Serta untuk perpindahan gigi dia hanya ada satu tuas. Dan footstepnya seperti ini guys, bisa dilipat. Serta standarnya ya, standar samping ini yang cukup panjang. Oke guys, tampilan untuk CR-F-nya dari sisi sebelah kiri seperti ini. CR-F ini perlu kalian ketahui harganya kalau nggak salah ya 37 jutaan. Dia ternyata remnya yang di belakang sudah cakram guys, single piston.
lalu bannya ya, kembang-kembangnya seperti ini guys, dan yang di belakang pun dia masih menggunakan jari-jari. Untuk posisi knalpot dia ada di sisi sebelah kanan, tapi tenang saja, untuk kalian yang jadi penumpang akan terlindungi kaki kalian oleh cover-cover ini ya, yang dari plastik ataupun ini pun dari plastik ya, tapi berwarna silver. Untuk motor ini dia masih menggunakan engkol, ada engkolnya, ada kick starternya juga, lalu footstrapnya tanpa ada karet seperti ini guys. Dan gimana menurut kalian, motor ini di harga 37 jutaan cukup worth it atau tidak guys? Ini hampir mirip harganya dengan motor Honda PCX varian ABS ya. Dan seperti inilah guys untuk tampilan di belakang pada motor Honda CRF150L. Semuanya masih menggunakan bohlam ya guys ya. Dan tampilan dari shockbreaker kalau kita lihat dari samping cukup keren lah ya, karena beberapa variatif lekukan yang ada pada spakbornya ya. Seperti ini ada lekukan-lekukan untuk dudukan plat nomor, dan di sini ada lampu yang akan menerangi plat nomornya. Selain informasi soal CRF, saya juga nanti akan kasih info ke kalian untuk harga dan cicilan motor-motor yang ada kalian lihat ini ya, seperti PCX, CBS, Scoopy dan lain-lain, atau Vario 125 yang warna biru dan warna putih. Ini adalah yang tipe spesial. Mungkin untuk satu video saya akan menampilkan satu ini ya, satu unit motor beserta harga dan cicilannya. Karena guys ya, biar kalian nggak salah pilih. Kalau saya gabungin misalkan Vario 125 ini kan ada 3 tipe, kalau saya gabungin khawatir kalian nanti salah pilih seperti itu ya. Jadi nanti tiap per tipe saya akan tampilkan harga dan cicilan di video-video saya berikutnya seperti itu. Ini untuk Honda CRF150L nya selain ada warna merah, kalau nggak salah ada warna hijau dan lain-lain, kalian bisa lihat ya di website resminya Honda untuk warna-warna pada motor Honda CRF150L ini. Dan berikut ini adalah brosur atau presslist harga dan cicilan serta DP-nya untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya guys ya.